Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa 'ala wa nafa'a fi ulumi fi darin amin. Faslun fi salati 'alal mayyit. Ini fasal tentang salat atas mayit. Salat mayitnya, salatin mayit. Di samping fardu kifayah kita salatin mengingatkan kita untuk mati. Karena dengan kita ingat mati, kita gak kepengen senang-senang kita. Kalau kita ingat mati, kita gak kepengen senang-senang. Orang senang-senang mulu karena gak ingat mati. Ya. Karena Nabi mengatakan, aksiru min zikri hazimil ladha. Perbanyak olehmu daripada mengingat yang dapat ya, menghilangkan kelezatan, merobohkan kelezatan. Apa tuh? Ingat mati. Ingat mati, kelezatan enggak enak. Makan enak enggak kepengen, kebon lebar enggak kepengen, kotakan banyak enggak kepengen. Pengennya apa? Ya, ibadah biar banyak. Ya. Sembahyang biar banyak, puasa biar banyak, zikir yang banyak, sedekah yang banyak. Ya, jadi di samping fardu kifayah melakukan sholat jenazah, di balik itu ada hikmahnya, yaitu kita dapat mengingat kematian. Sekarang saudara kita yang dijemput oleh kematian, mungkin besok, mungkin nusa, mungkin minggu. Besok, mungkin minggu, nusa. Kita yang disolatin. Wa syariat, dan disyariatkan solat jenazah, solat mayit. Salat mayit disyariatkan bil Madinati, di kota Madinah. Jadi ketika Nabi sudah melakukan hijrah ke kota Madinah, mulai disyariatkan salat mayit. Wa qila ya min khasa'is hadzihi ummati, dan dikatakan salat mayit itu di antara kekhususan ini salat. Salatul mayiti ail mayitil muslim. Salat mayit maksudnya salat mayit yang muslim. Mayit yang muslim maksudnya ghairu syahid, yang bukan syahid. Ya. Jadi kalau syahid enggak disolatin. Enggak disolatin, enggak dimandiin. Dibungkus aja dengan bajunya lalu dikuburkan. Betapa mulianya orang yang mati syahid. Fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah lil ijma'i wal akhbari, ya, bagi ijma' dan hadis-hadis. Ini dalilnya ijma' dan hadis-hadis. Kagoslihi, seperti mandiinnya juga fardu kifayah. Walau ghariqan, sekalipun tenggelam. Ya, orang tenggelam ya, itu belum dimandiin. Ya, kecuali dia tenggelam di situ dibersihin, langsung diniatin, dimandiin, lain lagi. Ya. Ini tenggelam aja, langsung diangkat, itu belum jadi dimandiin. Tetap walaupun tenggelam masih tetap wajib dimandiin. Iya. Lianna ma'muruna bighuslihi. Karena bahwasannya itu diperintahkan dengan memandikannya. Fala yaskutul fardu anna illa bi fi'lina.
maka tidak gugur oleh keperluan daripada kita kecuali dengan perbuatan kita. Wa in syahadnal malaikata tughasilu, sekalipun kita menyaksikan malaikat memandikan dia. Betapa mulianya. Ada umpama seorang ya, dimandikan oleh malaikat. Selesai. Kita manusia masih tetap diperintahkan untuk mandi. Ya. Kita tetap disuruh untuk ngulang mandiin. Kecuali dia dimandiin oleh jin. Ini berbeda pendapat ulama. Ya. Berbeda pendapat ulama. Menurut Syekh Ibnu Hajar mengatakan tidak cukup. Imam Romli mengatakan cukup. Kalau jin yang mandiin. Ya, bisa saja begitu. Atau dia mandi sendiri. Wah, ini karomah. Ini cukup. Dia udah mati, umpama udah meninggal, saya mau mandi dulu lah. Ayo, mayatnya mau dimandiin. Mayatnya bangun, biar saya mandi sendiri aja. Karomatan. Kafa, cukup. Ini wali nih begini ya. Wali. Ya. Wa yakfi, dan cukup ghuslu kafirin, mandi orang kafir. Jadi orang kafir yang mandiin cukup. Kenapa? Karena kenapa cukup? Kenapa cukup? Karena mandiin mayit tidak ya disyaratin, karena mandiin mayit niatnya itu adalah sunnah. Wajibnya mandiin. Ingat ya, suka saya sebutkan. Mandiin mayit niatnya sunnah, mandiinnya wajib. Kalau uduin, uduinnya sunnah, niatnya wajib. Ini yul gozu, dibuat tebak-tebakan. Apaan yang hukumnya wajib tapi niatnya sunnah? Hukumnya sunnah, niatnya wajib. Apaan? Ini dia. Mandiin mayit, uduin mayit. Ini tukang mandiin mayit harus tahu ini ya. Makanya boleh yang mandiin orang kafir. Ya, nauzubillah ya, ya nauzubillah. Ya, padahal dia bukan ahli niat. Syarat niat itu adalah orang Islam. Karena hukum mandiin begitu, maka dia boleh. Sah. Wa yahsulu aqluhu bi ta'mimi badani bil ma'i, dan hasil ya oleh paling sedikitnya mandiin itu dengan meratakan badannya dengan air. Hasil paling sedikit mandi, paling sedikit mandi dengan meratakan badannya dengan air. Meratan sekali, hatta matahta kulfatil aqlabi alal asahi, sehingga apa yang ada di bawah kulub orang yang berkulub belum sunat atas kaul asah. Bersihin tuh. Jadi sekali ngalir cukup paling dikit. Ya, ini buat orang yang belum sunat. Sobian kanal aqlabu aw balighan, masih kecil keadaan orang yang berkulub itu atau sudah baligh. Ya ada aja orang yang udah baligh tapi belum sunat, udah gede belum sunat ya. Pernah ada orang yang begitu udah gede masih takut aja ya. Ya masih takut aja mau sunat.
Orang-orang kira udah sunat ya, enggak tahunya belum sunat ya. Ya. Qala al-Abbadi wa ba'dul Hanafiyyati, berkata oleh Syekh Abbadi dan sebagian ulama Hanafiyah, la yajibu ghuslu matata, tidak wajib membasuh apa yang ada di bawah kulub. Itu ya, Syekh Abadi dan sebagian ulama Hanafiyah. Fa'alal murajjah, maka atas yang dirojekan, lau ta'azzara ghuslu ma ta'tal kulufati, jikalau uzur oleh membasuh apa yang ada di bawah kulub, bi anna la tataqallasu, dengan bahwasannya dia itu tidak ya terbuka illa bi jur'in, kecuali dengan luka ya, dilukakan baru bisa kebuka, bi jur'in yumima, maka ditayamumkan amma tata, daripada apa yang di bawahnya. Kalau memang keadaannya begitu ya, ditayamumkan. Kama qalahu syaikhuna wa aqarahu ghairuhu, sebagaimana mengatakan akan dia masalah ini oleh guru kami dan diikrarkan oleh selain beliau. Wa akmaluhu taslisu, dan yang paling sempurnanya adalah menigakannya. Wa yakuna bi khalwatin wa qamisin. Wallahu a'lam bishawab.